Emeril, nama panggilan Emeril Han Mumtaz, telah sepekan lebih lamanya hilang terbawa arus di Sungai Are Swiss, putra dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022, petang waktu setempat, hingga hari ini, Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022, Eril belum juga ditemukan. Sang ibu cinta, panggilan Ridwan Kamil untuk istrinya, Atalia Praratia, Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022, petang waktu setempat, telah mengunggah pesan pamit untuk Eril dari tepi Sungai Are. Mengunggah sebuah foto, dan disertai kata-kata doa terbaik untuk sang putra tercipta, Eril Khan, dengan berat hati sang ayah harus kembali ke tanah air, guna menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Namun pencarian Emeril Khan Mumtaz atau Eril tetap dilakukan meski ayahnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah kembali ke Indonesia. Pemantauan upaya pencarian, koordinasi dengan KBRI Bern, dan komunikasi dengan otoritas Swiss akan terus dilanjutkan oleh paman saudara Eril, yaitu Bapak LP Nasmuzaman beserta wakil keluarga yang telah tiba di Bern pada Rabu, seperenam, demikian keterangan tersebut, merujuk pada nama panggilan Emeril. Hingga Rabu petang, orang tua Eril masih terus menyusuri tepian Sungai Are untuk memeriksa tempat-tempat yang potensial dalam proses pencarian Eril hingga ke beberapa rute perjalanan baik darat maupun perairan yang dapat ditempuh secara aman. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan. Pada hari ke-8 pencarian tersebut, penyelam tidak dapat dikerahkan karena pertimbangan derasnya arus Sungai Are. Upaya pencarian intensif akan terus dilanjutkan besok, dengan tambahan dukungan anjing pelacak, kata KBRI Bern, Gubernur Jabar Bapak Ridwan Kamil beserta istri telah mengikhlaskan Eril. Semoga Bapak dan istri selalu diberi ketabahan dan keikhlasan. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like dan komen.